Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul azim wa nahnu ala salika nasahirina wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita setelah mendirikan sejenak. Salam dan salawat tentunya mari kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anakku sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita lanjut, mari kita mengirimkan suratul Fatihah kepada sang pengarang kitab ini, almarhum Syekh Al-Imam Burhanuddin As-Sarnuji ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wala hasihinnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya lanjut. Jadi minggu lalu kita sudah membahas masalah niat. Kita lanjutkan bahwa seorang penuntut ilmu supaya ilmu yang dituntut itu tidak susah payah dan tidak sia-sia, maka harus dengan disertai niat. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana itu. Kenapa? Karena dunia lebih sedikit dari yang sedikit. Dan orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Jadi dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan, dapat membutakan mereka kebingungan tanpa petunjuk. Silakan ditulis. Wayam bagi lito libil ilmi ayatafakkara fi zalika
Hal itu perlu direnungkan. Hal itu perlu direnungkan. Oleh para penuntut ilmu. Fa innahu yata'allamul ilmi bijahdin katsirin. Bijahdin katsirin, supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Fala yasrifahu ila dunya al-hafiratil qalilatil faniyati. Fala yasrifahu ila dunya al-hafiratil qalilatil faniyati. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, jangan punya niat untuk mencari dunia. Untuk mencari dunia yang hina. Faniyati dan panah itu. Syi'run, seperti kata sebuah syair, ada syairnya ini, hiya dunia aqallu minal qalili. Hiya dunia aqallu minal qalili. Dunia ini aqallu minal qalili, lebih sedikit dari yang sedikit. Jadi kalau ada yang sedikit, sedikitnya itu dunia. Ibaratnya seperti itu. Wa asikuha azallu minaz dalili. Wa asikuha azallu minaz zalini. Azallu minaz zalini. Orang yang terpesona padanya. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Tusimmu bisihriha. Qauman wa tu'mi tusimmu bisihriha
Kauman huwa tu'mi. Dunia dan isinya. Dunia dan isinya adalah sihir. Dunia dan isinya adalah sihir. Kauman wa tu'mi yang dapat menulikan, yang dapat membuat kita tuli, menulikan dan membutakan. Fahum mutahayyiruna bila dalili. Mereka kebingungan tanpa petunjuk. Coba kita perhatikan dulu Anda sekalian. Jadi perlu direnungkan atau perlu dipikirkan oleh para santri bahwa ketika menuntut ilmu supaya ilmu yang dia tuntut, yang dia pelajari itu tidak sia-sia, maka dalam mencari itu ilmu itu jangan punya niat mencari dunia. Jangan untuk untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mendapatkan gaji. Bukan begitu. Tetapi menuntut ilmu itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Jadi jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan panah ini. Hina itu tidak ada artinya, rendah. Pana itu sangat singkat, sementara. Makanya biasa kita mendengar kata-kata dunia pana. Maksudnya dunia yang hanya sementara, sesaat, tidak kekal. Apalagi dunia ini dalam sebuah syair dikatakan sedikit dari yang sedikit. Ini hanya secuil saja dunia ini. Jadi jangan kita tergoda oleh keindahan dan kemewahan dunia. Itu maksudnya, nak. Orang yang terpesona padanya, orang yang tergoda dengan dunia ini, kemewahan dunia, mencari jabatan dan sebagainya, ya, adalah orang yang hina. Karena dunia ini ibaratnya pana dan hina, maka orang yang mengejarnya juga akan hina. Dunia dan isinya ini diibaratkan dalam syair ini adalah sihir. Tahu sihir kan? Sihir yang dapat menulikan. Kenapa? Karena biasa gara-gara harta orang tidak kenal lagi saudara. Tidak kenal lagi bahwa dia orang tuanya, dia keluarganya, pokoknya dia harus mendapatkan harta warisan. Akhirnya berdebat sampai bermusuhan, bahkan saling membunuh. Na'udzubillah min salim. Tuan Anda sekalian ya, karena dunia ini hanya hina, rendah, maka orang yang mengejarnya juga itu akan menjadi hina. Tapi orang yang mengutamakan ridho Allah, maka dia akan mendapatkan segalanya. Masih ingat ya, Raja Sulaiman ketika disuruh memilih dunia dengan kemewahannya, mau pangkat atau jabatan, atau mau ilmu. Apa yang dipilih? Ilmu.
Tapi dia menuntut ilmu, karena ilmunya dia kuasai semua. Ya. Dunia dan isinya ibarat sihir yang dapat menulikan, tidak mau tahu apakah itu halal, apakah itu haram, seolah-olah dia tidak pernah dengar. Dapat membutakan, tidak mau lihat kebenaran. Pokoknya dia yang harus berkuasa. Sehingga mereka akan jadi kebingungan, gila dunia, gila harta, gila pangkat, gila jabatan, gila segalanya. Tidak lagi peduli dengan akhirat. Lanjut, anda sekalian. Wayam bagi li ahli ilmi alla yuzilla nafsahu bitoma'i fi ghairil matma'a wa yataharrasa amma fihi mazallatul ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadi'an wattawadu'u bainat takabburi wal mazallatu wal iffatu kazalika yu'rafu zalika fi kitabil akhlaq. Jadi para ulama, para penuntut ilmu harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya. Harus tawadu, wattawadu. Bainat takabburi dan tidak tamak, tidak tamak pada harta dunia. Kazalika yu'rafu zalika fi kitabil akhlaq. Yang demikian itu diketahui dari kitab akhlak. Jadi anda sekalian, kita harus menjaga diri kita agar terhindar dari hal-hal yang bisa merendahkan martabat kita. Maksudnya kalau kita pelajar, penuntut ilmu, jagai alma mater ta. Tunjukkan bahwa kita penuntut ilmu. Jangan sikapnya, sifatnya seperti anak gelandangan. Seperti anak yang tidak terdidik. Seperti bukan pelajar. Berpakaian asal-asalan. Berbicara jorok, kasar, itu bisa merendahkan martabat kita sebagai seorang penuntut ilmu. Karena kita ini mulia,
Menuntut ilmu itu mulia, tapi bisa kita jadi rendah karena kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah pelajar. Jangan cuma di masjid saja pakaian kita indah. Ya. Indah bukan berarti harus bagus, harus mahal, tetapi sesuai dengan martabat kita sebagai pelajar. Bagaimana pakaian seorang pelajar, baik di masjid maupun di luar masjid, baik di pondok maupun di luar pondok. Itu maksudnya. Jaga diri tak dari ucapan, dari perbuatan, kata-kata, tingkah laku, pergaulan, agar kita selalu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat sangat senang dengan majelis ilmu seperti kita sekarang ini. 70.000 malaikat membentangkan sayapnya berdoa untuk kita, supaya kita menjadi orang yang mulia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Sekarang itu orang yang mulia itu yang lebih banyak ilmunya, lebih bagus akhlaknya, itu ji yang paling tinggi dan paling mulia. Orang yang punya jabatan tinggi belum tentu mulia karena belum tentu memiliki ilmu. Tapi orang yang berilmu, para ulama kita, itu akan mulia dunia wan akhir. Anda sekalian ya. Jadi jaga diri tak dari atribut kita, tanda kita, bagaimana tanda-tandanya pelajar, selalu berpakaian yang sopan dan rapi. Bagaimana tanda-tandanya kalau pelajar berucap, berkata-kata dengan sopan dan santun, tidak kasar, tidak jorok. Bagaimana tanda-tanda pelajar dalam bergaul, memilih teman yang berilmu, berakhlakul karimah, bukan berakhlakul mazmumah. Kalau kita berakhlak yang terpuji, itu tanda bahwa dia punya ilmu. Meskipun dia punya ilmu, kalau tidak sesuai dengan perbuatannya, ada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu sama halnya dengan ibarat pohon yang tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samalin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tak berbuah. Bagaimana kalau pohon tak berbuah? Tandus, gersang, tak ada hasil. Sama kalau pelajar menuntut ilmu, punya ilmu, dapat ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Pakaiannya masih sering buka-buka aurat. Kalau dia putri, bicaranya seronok, jorok, kasar, tidak pintar tabe-tabe, tidak pintar berkata iye, selalu kau, tuh, bukan menandakan ciri penuntut ilmu. Ala bisa karena biasa. Biasakan diri kita berbahasa yang baik, berkata yang baik, berucap yang baik, berperilaku sopan, santun, halus. Jangan masa anak santri begitu. Kenapa? Jorok.
Jadi Anda sekalian, itu yang apa namanya, harus tawadhu ya. Meskipun memiliki ilmu, harus tawadhu. Tawadhu, rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Tidak mau dikata, tapi dia punya ilmunya. Diam-diam saja, orang mengaku punya banyak ilmu, dia cuma diam-diam. Tapi ternyata diamnya itu emas. Tak perlu kita pamerkan, saya ini orang hebat. Tak usah, biarkan orang sendiri yang tahu itu. Tak usah kita yang angkat-angkat derajat kita, tak usah. Biarkan orang lain yang menghargai dan menghormati kita. Itu akan otomatis, nak. Kalau kita punya ilmu, otomatis kita akan dihargai. Contoh kita kalau kembali ke kampung halaman masing-masing, ketika butuh imam, butuh tukang azan, siapa yang dipanggil? Tentu kita yang dari pondok. Itu sudah contoh, kita sudah diangkat itu derajat tanah. Jangan jatuhkan martabat lagi. Ya? Jangan juga sota-sota karena dari santri, dari pondok, semua serba tahu. Sampai-sampai disuruh imam, salah-salangi. Makanya tetap tawadhu. Biarkan orang yang persilahkan kita. Tapi enak. Imam nak, asan. Tuh, kan enak ya. Jangan tamak pada harta dunia. Kela-kela dibilang tamak. Kela-kela, selalu mau banyak-banyak ya. Tamak, rakus. Rakus, dibilang. Tamak, rakus. Lanjut. Ansyada Syaihul Imamul Ajalul Ustazu. Ruknul Islamil ma'rufu bil adibil muhtari si'ran li nafsi. Ustaz Ruknul Islam yang lebih populer dengan sebutan al-adib mengalunkan, jadi bukan G, dada G-nya, mengalunkan gubahan syairnya. Dia punya syair, maksudnya dia menggubah syair, dia menyanyikan sebuah syair. Bagaimana bunyinya? Inna tawadu'a min hisolil muttaqi. Inna tawadu'a min hisolil muttaqi. Tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Wabihi taqiyu ilal ma'ani yartaqi. Dengan sifat tawadu, orang
orang yang takwa, akan semakin tinggi martabatnya. Tuh, enak kalau kita tawadu, itu akan semakin tinggi martabatnya. Wa minal ajaibi ujubum man huwa jahilu. Wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilu. Orang yang yang aneh adalah ujubnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya. Fi halihi ahwa sa'idu amis saqi, apakah ia termasuk orang beruntung atau orang celaka? Am kaifa yuftamu umruhu awruhuhu. Am kaifa yuftamu umruhu awruhuhu. Atau bagaimana akhir umurnya? Yauman nawa mutasaffila aw murtaqi. Atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak? Ke neraka atau ke surga? Wal kibriya'u li rabbina sifat angku, tamak, sombong, itu merupakan sifat khusus Tuhan kita. Jadi angku, tamak itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia memiliki segalanya. Kalau manusia tidak berhak memiliki sifat angkuh tamak. Masusatun patajannabanha wa attaqi, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Saya jelaskan lagi Anda sekalian. Jadi kalau kita rendah hati, tawadu, itu tanda sifat orang yang takwa. Kalau kita tawadu, itu tanda bahwa kita bertakwa, ya. Dengan sifat tawadu itu akan semakin bertakwa, semakin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aneh adalah ujubnya orang yang tidak tahu, sontaknya orang yang tidak tahu tapi sontak-sontaknya. Ia tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang beruntung atau orang yang celaka.
bagaimana akhir umurnya, ya, atau apa tempat kembalinya, dia belum tahu surga atau neraka, selamat atau celaka. Jadi angku itu hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki segalanya. Kalau kita, apa yang bisa disombongkan, apa yang bisa dibanggakan? Bangga itu hanya sifat dari Allah saja yang boleh bangga. Kalau kita tidak berhak, kita rendah hina dina. Maka hindarilah dan takutlah dengan sikap ujub itu. Qala Abu Hanifah, rahimahullahu li ashabihi, Imam Abu Hanifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkata kepada sahabatnya, azimmu amamakum amaimakum, besarkan surban, besarkan surban, wawasi'u akmamakum, dan lebarkan lengan baju kalian, besarkan surban dan lebarkan lengan baju kalian, wawasi'u akmamakum. Wa innama qala dzalika, beliau berkata demikian, li'alla yustahaffa bil ilmi wa ahlihi, li'alla yustahaffa bil ilmi wa ahlihi, beliau berkata demikian agar ilmu dan orang yang berilmu, agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Anda sekalian, azimu amaimakum wawasi'u akmamakum, ini perkataan dari Imam Abu Hanifah. Kita dilarang bangga, tapi dilarang juga kita rendah diri. Maksudnya tetap tunjukkan bahwa kita ini orang yang berilmu. Jangan rendahkan diri tak, tapi pakai baju kemuliaan. Besarkan surban, makanya itu rata-rata ulama menutup kepalanya dengan surban. Nah, itu secara tekstual ya. Dan lebarkan lengan baju, nah, sesuai dengan yang ada di sini. Tapi intinya, hakikatnya itu maksudnya adalah tunjukkan bahwa kita orang mulia. Tunjukkan bahwa kita punya ilmu. Jangan samakan diri kita dengan orang yang tidak berilmu. Itu maksudnya ya, hakikatnya seperti itu. Ya, bukan berarti harus pakai surban betulan, tinggi-tinggi surbannya, besar-besar sampainya seperti Syekh ya, tidak juga seperti itu maksudnya ya. Tapi tidak salah juga kalau para ulama seperti itu ya, itu sebagai tanda-tandanya ya, tanda-tandanya ulama itu punya ilmu yang sudah mumpuni, itu pasti akan nampak dari pertama kita lihat dari pakaiannya ya. Baru lihat, wih, pasti santri nih. Kenapa? Itu bagus pakaiannya, sopan, tidak sempit. Tapi kalau ada orang yang pakai celana jeans, celana ketat, ya, bajunya juga pendek-pendek, nah itu bukan menandakan santri, ya.
Tapi kalau santri itu pasti gagah-gagah, cakep, ya, sopan. Baru dilihat pakaiannya sudah mulia, apalagi cara bicaranya mulia, pintar tabe-tabe. Kita orang Makassar, Bantai, Sulawesi Selatan, itu ada budaya tak kita tabe-tabe. Nanti tabe-tabe. Tuh, ya. Wallahu a'lam. Semoga Anda sekalian semakin tawadu, rendah hati, ya, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari ridho, bukan mencari harta dunia, bukan untuk jadi apa. Persoalan nanti kita jadi apa itu insya Allah, nak, kita pasti akan sukses, ya. Yang penting kuasai dulu ilmunya. Kalau ilmu sudah kita kuasai, insya Allah semua akan mudah kita dapatkan. Nah, guru-guru tadi sini juga seperti itu, sudah menjalani proses yang sangat panjang, yang sangat sulit, tapi alhamdulillah Allah yang angkat derajatnya dengan caranya. Nah, olehnya itu mari kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita santri yang soleh, santriwati yang soleha, senantiasa taat kepada perintah Allah dan takut pada larangannya, takut pada perbuatan tercela, senang dengan perbuatan terpuji, semakin santun, semakin sopan, semakin halus tutur katanya, semakin penyayang kepada sesama, saling mendoakan kebaikan dan saling menjaga dalam kebaikan, saling mengajak kepada kebaikan, jangan saling musuh-musuhan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan ya'imin, hamdan syakirin, hamdan ya'afin ya'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, warinal batila batila warzuqna ijtinabah, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dulu.